Halo sahabat fotografi, ketemu lagi di Darwistri di Channel. Kali ini saya akan coba uh, membahas atau mengungkapkan uh, dari quote-quote saya yang kali ini saya tulis adalah Fotografi is the spirit of life. Di sini, saya jabarkan: jagalah spirit kita saat kita mengalami kesulitan atau mengalami masalah-masalah, agar kita bisa cepat berusaha atau semangat untuk bangkit lagi. Sejatinya, fotografi itu adalah spirit dalam menjalani kehidupan kita. Oke, jadi begini, uh, buat saya, ya, fotografi itu bukan hanya sekedar pekerjaan atau mencari uang, tapi fotografi sudah saya masukkan ke dalam spirit hidup saya. Artinya apa? Artinya sama halnya menjalani fotografi kayak saya menjalani kehidupan saya. Karena banyak hal-hal yang sering saya melihat, bahkan saya alami, dan juga kawan-kawan semua alami. Pada saat kita menjalani fotografi, ada yang disebut pasang surut. Ya. Kadang bulan ini kita nggak ada nggak dapat pekerjaan, Kadang bulan depan, banyak pekerjaan atau kita dikasih kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan terus. Lagi di atas angin, lah istilahnya, ya, dalam setahun, dua tahun, tiga tahun. Disinilah sebetulnya harus kita pahami, ya, seperti di dalam kehidupan sama saja, pada saat kita banyak pekerjaan sementara teman-teman kita nggak ada pekerjaan. Yang paling penting, jangan sombong. Inilah sifat dan karakter manusia, ya, terutama fotografer yang saya sebut karena adalah pada saat dia lagi posisi di atas mendapatkan pekerjaan, selalu memamerkan dia lagi bekerja ini dari kalau itu hanya sebagai bahan, apa eh, katakanlah sebuah promosi di dalam media sosial? Dia nggak apa-apa, tapi beda. Orang mengcapture lagi bekerja sama orang mengcapture dengan sebuah kesombongan. Itu berbeda. Bahkan, misalnya kita lagi bekerja, apa disebutkan di situ, saya dapat deal uang sekian segala macam, wah, dengan nilai yang tinggi itu sebagai seorang fotografer kayaknya kurang tepat ya. Karena kita harus membayangkan, kita harus ber, menyiapkan diri karena suatu saat kita pasti akan ngalamin curve menurun dan mungkin yang lainnya akan naik. Karena buat saya roda kehidupan itu berputar, tidak perlu, pernah di atas lagi, nggak di bawah juga. Dan itu sudah sudah diciptakan sama alam seperti itu ya. Saya tidak akan menyebut hal-hal yang kaitannya dengan dengan religius ya terlalu terlalu naif nanti dan inilah sebetulnya ya yang harus disadari sama setiap fotografer bahwa pada saat kita mengalami di atas kita harus berpikir bahwa suatu saat kita di bawah jadi spirit kita pada saat di atas dan di bawah itu sama. Jadi kita ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan itu buat kita tidak ada bedanya. Karena kita harus sadarin pada saat kita tidak dapat pekerjaan, kita harus sadari bahwa itu waktunya kita untuk introspeksi, itu waktunya kita untuk beristirahat. Atau itu waktunya memberikan kesempatan untuk yang lain. Nah, inilah sebuah kehidupan karena buat saya fotografi itu seperti kita menjalani kehidupan. Ya, buat saya fotografi adalah way of life menjalani kehidupan. Dan buat saya spirit itu harus tetap di dijalani oleh setiap fotografer pada saat kita mengalami di bawah, kita harus betul-betul masih punya spirit untuk bersiap-siap naik lagi ke atas. Nah, disinilah sebetulnya yang harus saya mau sampaikan adalah bahwa pada saat kita di bawah, kita nggak usah teriak-teriak karena kita ngalamin apa kondisi di bawah, tapi, pada saat di atas, kita juga tidak usah terlalu sombong, karena di atas dan di bawah itu adalah akan selalu kita alami. Karena itulah, roda kehidupan. Karena, sekali lagi, fotografi adalah bagaimana caranya kita menjalankan profesi itu, selaras kita menjalankan dengan kehidupan kita. Karena begitu banyak sekarang ini, misalnya lah, katakanlah sesama fotografer bersaing, ada kawan yang lagi lagi di bawah, kita lagi di atas. Kita menyombongkan diri, kita berpamer diri. Dan justru pada saat-saat sekarang ini kalau saya lihat, hampir setiap orang lebih suka berpamer diri karena sangat berbeda esensinya dari visualnya dengan cara kita memberikan input visual itu antara kita memberikan informasi dengan kita berpamer diri ya kalau kita secara normal nalar kita melihat itu sudah kelihatan bahwa oh orang ini pamer, orang ini enggak jadi boleh saja ya kita memberikan satu input kita lagi bekerja melakukan pekerjaan ini. Tapi sekali lagi, memamerkan diri itu berbeda. Secara intonasi bahasanya, cara pengambilan mengcapture visualnya itu juga berbeda. Saya banyak melihat sekali hal-hal seperti ini, karena sekarang memang yang disebut media sosial itu betul-betul alat utama untuk kita melakukan eksistensi. Eksistensi sangat diperlukan setiap fotografer perlu eksis perlu memberikan input kepada setiap orang bahwa inilah pekerjaan saya tapi berbeda kalau kita mau berpamer diri terlihat sekali caranya mereka memberikan apa input-input secara visual apalagi dengan misalnya caption caption bahwa wah, dia lagi melakukan pekerjaan ini dengan nilai sekian seperti itu sangat tidak penting ya tidak perlu karena suatu saat pada saat kita di bawah kita bisa terasa sekali bahwa di bawah itu memang sebuah perjuangan untuk melakukan segala sesuatu kondisi di mana kita harus naik lagi ke atas tapi pada saat kita di bawah kita melihat ada orang-orang yang selalu memamerkan kondisinya itu menjadikan satu kesenjangan sosial yang sangat tidak baik. Jadi buat kawan-kawan sekalian, spirit di dalam fotografi sangat penting. Karena apa? Karena pada saat kita mengalami satu fluktuasi di bawah, kita bersiap dengan semangat yang tinggi untuk bisa naik ke atas. Terutama selama kemarin ini dalam pandemi. Pandemi kita betul-betul mengalami, -betul hampir semuanya mengalami situasi kondisi yang sangat tidak baik. Tapi juga ada beberapa yang tidak mengalami itu. Tapi pada saat kita tidak mengalami itu, janganlah kita bersombong hati, karena suatu saat kita pasti akan mengalami di bawah. Oke, sahabat-sahabat fotografi, semoga ini menjadi manfaat bagi sahabat-sahabat fotografi untuk menjalankan fotografi dengan tepat. Sampai jumpa lagi.